Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan vaksinasi dan pembelajaran tatap muka PTM di Bogor. Dalam tinjauannya, Ma'ruf Amin didampingi oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Wapres mengatakan pemerintah telah membuat aturan terkait pembelajaran tatap muka mulai tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Menurutnya, pengawasan pada tingkat SD diperketat karena anak di bawah 12 tahun belum dapat divaksinasi. Selain itu, Wapres berharap pelaksanaan vaksinasi dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap siswa dan meminta seluruh pihak tetap melaksanakan protokol kesehatan.